Apa perbedaan terbesar antara siswa yang bangkrut dan mereka yang orang tuanya kaya? Kalau kamu tidak tahu jawabannya, tonton video terbaru kami sekarang juga. Hari yang luar biasa. Oh, no. Oh tidak, jatuh. Uh-oh. Gaunku, ini hancur. Dan aku tidak punya baju cadangan di sini. Aku harus tenang. Ini selalu membantu dengan itu. Itu adalah gaun yang indah. Aku kagum banget. Yeah. Hey. Hello. Hey, Susie. Seperti biasa, tidak ada yang mau perhatikanku. Oh. Bagaimana kalau aku bikin dari bungkus gelembung? Di mana semua orang? Hey, look at me, I'm flying. What? Oh, hi Ted. Lihat aku. What the? Aku sendirian lagi. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk ngemil. Aku akan ambil KitKat. Sempurna. Give me a no. Emma, sedang apa kamu di sini? Aku tidak akan berbagi sama kamu. Boleh aku memesan sesuatu untukku? Aku mau semua. Hentikan, kamu merusak mesinku. Lihat, ini dia makanannya. Banyak banget. Ini mengerikan. Permen, keren. Oh, no. Oh, tidak. Ini kue. Oh, my God. Aku bisa di mana saja kecuali di sini sekarang. Ini luar biasa. Kita sangat terlambat ke kelas. Aku pikir kita berhasil. Okay. Tapi kita terlihat mengerikan. Aku butuh sisir sekarang. Rambutku berantakan. Serah, aku akan membiarkan ini saat ini. Aku harus merawat mataku dulu. Bagaimana penampilanku, Susie? Tidak bagus. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana berdandan. Oh, baby. Teman kecilmu ada di sini. Oh, man. Aku akan selesai dalam sekejap, sayangku. No. Pekerjaanku cocok banget sama aku. Bravo. Susie, kamu sempurna. Stop. Tahan. Bagaimana denganku? Aku akan mencoba menemukan sesuatu dengan cepat. What? Selesai. Emma, kamu terlihat luar biasa. Oh, nggak lucu. Aku bawa bunglon hari ini. Wow, lihat itu. Boleh aku membelanya? Tenang kalian. Murid-murid, hari ini dimulai dengan ujian. Aku rasa tidak. Oh, man. Aku tahu. Lihat, siapa yang aku punya di sini? Singkirkan monster itu dariku sekarang. Aku akan membatalkan tesnya. Sana pergi. Makasih banyak, Susie. Jangan terima kasih padaku, terima kasih padanya. Aku juga bisa bawa hewan peliharaanku juga. What the? Apa itu, Emma? Tikusku? Kemana dia pergi? Oh tidak, dia melarikan diri. No! Kita akan menemukannya. Hello. Selamat pagi semuanya.
Halo. Oh. Aku melihatnya. Oops. Datang ke sini pengacau kecil. Oh, brother. Tikus? Aku benci tikus. Sorry. Maaf, aku akan memasukkannya ke dalam kandang sekarang. Kamu harus ke kantor kepala sekolah setelah kelas. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Zack, apa kamu tidak tahu? 100. Tulis saja 100. 100. Tunggu, aku akan menulisnya. Tangkap Zack. Oh, tidak. Emma, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku mencobanya lagi. Tembak lebih baik. What the? Siapa yang melempar ini? Zack, berapa lama ini akan berlangsung? Ini jawabannya. Lihat. Banyak banget uangnya. Oh, wow. Oh, aku tahu. Lanjutkan, Susi. Sepertinya petunjukku sampai padanya. Oh tidak, aku terlambat untuk ujian. Oh my God. Aku datang. What the? Apa yang terjadi? Lantai basah? Ayolah. Emma, kenapa kamu di lantai? Kita ada ujian. Kamu santai di sini, Susi. Aku masuk. Hey, itu tidak keren. Kamu bisa membantuku. Halo. Aku di sini untuk fotoku. Halo. Ya, oke. Tunggu. Boleh aku mencoba lagi? Aku tidak punya waktu seharian. Keluarlah. Oke. Wow, dia di atas tahta. Oh yeah. Wow. Mamma mia. Turunkan aku dengan lembut. Oke. Awesome. Halo. Wow. Indahnya. Ini panggilan untuk pekerjaan terbaikku. Good job. Fantastic. Berpuasalah, sayang. Excellent. Oh. Aku akan melompat dalam pemotretannya. Aku kembali. Hai, tuan. Kamu harus memperbaiki dasi kupu-kupumu. Oh, hai. Ini lama banget. Wow. Berbelanja terkadang sangat melelahkan. Hei, perhatikan, Emma. Apa itu? Terlihat seperti tas palsu. Ambil itu, Ted. Hentikan. Syukurlah mereka udah pergi. Tasmu basah. Begitu juga hiasanmu. Oh no! Tidak! Aku harus memperbaiki ini sebelum ada yang lihat. Ya, semoga berhasil. Aku lihat kamu tidak butuh tas ini lagi. Aku akan mengambilnya. Kehidupan siswa tanpa uang untuk dibakar, alias kebanyakan dari mereka, sangat berbeda dari yang punya segudang uang. Beritahu kami di bagian komentar apa pendapatmu tentang video kami setelah kamu nonton cuplikan ini.